mata ini. Iya nih. Kacamata di mana ada matanya? Mata di kepala. Ini proses pencampuran saksofon dengan air. Cara apa dia tuh? Nah, sebelum anak-anak PI ini sebelum dari ini. Iya, harusnya usaha rame-rame bener, Bang. Harusnya yang sederhana doang itu PI semua. Iya, lo ibu-ibu semua no PI semua. Siapa namanya UPI, Bang? Dea. Hah? Dea. Dea. UPI, iya orang UPI. UPI. Orang Awa. Jangan yang diaduk, Pak. Ini aduk. Dia enggak tahu ini kan. Airnya enggak tahu ini. Proses pengadukan air. Lari dia kalau warna ini. Iya. Oh, dikit ya. Iya, sama sini nih, mana sini. Iya. Dilarutkan dulu. Ini kan karena kita rame-rame jadi dikerjain gini. Ya, biar ada kerjaan. Kalau dia kayak sini yang tadi ya, dikit terus apa dia bisa terikat. Nah, ini kan dikit. Mengikat. Ini kan mengikat air. Air campur sini, ini kan terikat. Campur sini. Tuh, udah bening tuh. Sama aja. Coba air kan dari sini baru tuang ya. Pecahnya dia maksudnya larut kalau di ya harus proses. Ayo semangat semangat. Ini hidup banget. Diwakilin. Luar biasa. Ada tangannya. Ada tim yang hidup. Proses pembuatan sabun. Iya, Pak Timur. Nggak tahu nih ya. Nanti kita. Harusnya dekat, berapa aja di sana. Iya, jadi mendekati lokasi. Jadi kalau jauh kan orang nggak ngebah. Pertama kan nih, oleh eksperimen dulu. Yang mengadakan dari sini, dari sini. Timur, Timur, sama-sama. Eksperimen dulu, kerjasamanya STI. Iya. Iya. Eksperimen nanti. Ya, nanti kita pakai latihan ini. Ya, nanti untuk cemberan tumor tumor. KBBI undang kita, gitu kan? Kalau mau ini undang kita aja. KBBI, gitu kan? Warga besar banyak, besar besar semua. Ini bening nih, nggak keruh. Tuh, iya kan? Ini bening banget tuh. SLS ditambahkan SLS lalu diaduk-aduk lagi. Diketuk-ketuk ditumbuk-tumbuk seperti pertama kali supaya bening ya. Ambil saya udah dipoto foto aja nah, udah dipoto foto. Seneng pada bagi sendiri gitu. Enggak, hitung-hitung modal ininya. Kan harus ngitung juga buat, ya. Yeah. Belanja 100 ribu, buat satu botol sabun cair. Iya. Ya, lalu tambahkan garam. Diaduk. Garam industri ya, tanpa yodium.
hebat ngentelin ini. Oh, ngentelan ya. Mengental. Fungsinya untuk mengentalkan cairan. Cairan sabun. Harry, jangan lupa nih, pakai garam. Sebenarnya tanpa dikasih garam dia sudah berbusa nih. Ini kan untuk tambah kental. Pengikatnya kan ini kurang dari itu mesti. Padahal kita pakai sabun cair untuk hemat, campur air lagi udah kental. Diaduk-aduk. Kuning kan? Wah. Biru. Masa sabun warnanya kuning? Itu kan ibu. Itu orang kampung. Bedain kan antara. Udah. Ini kurang kuat. Ya enggak, karena dia enggak punya stok biru kemarin. Wah, ini warnanya biru ditambahkan pewarna. Tinggal pelembutnya belum. Ya, diaduk ya. Semangat. Waduh. Ini kalau kayak gini nggak usah, ini udah satu apa bikin gini jadi 5 liter. Bang Jamil lah bikin segini aja 5 liter kebutuhan. Masih anak-anak suruh ini suruh kerjain komputer. Seneng anak-anak. Iya. Saya kemarin ngerjain sama anak dua. Iya seneng anak-anak. Anak gua seneng. Cuman ditumpahin lesen semua. Siap-siap diimprukan. Iya. Setelah ditambahkan pewangi dan fixatif untuk pelembut pakaian, baru diaduk lagi. Fixatif dengan pelembut pakaian. Wanginya. Iya, karena untuk Triska dipakein pelembut dan pewangi. Kan tadi udah kasih Rika, pelembut pewangi. Mana lagi nih? Oh, ini yang ini. Ini. Ini pelembut tadi pewangi. Tadi pengikat pewangi. Ini pelembut. Nah, ini digunakan. Pelembut itu nggak wajib ya, nggak wajib karena nggak semua baju berlembut yang perih, bor-bor itu bersih dan wangi kan. Lembutnya apa? Pelembut pakaian aja misalnya. Ditambahkan pelembut secukupnya. Dan pelembutnya nggak wajib karena tergantung penggunaan pakaian. Pelembut.